Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel kami RJ Bukit Lebah, di mana dalam video kali ini kita akan membuat stup untuk lebah Trigona lepisep. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, share, subscribe dan tonjok loncengnya. Oke, kita mulai pembuatannya. Oke, di sini sudah ada papan sekitar panjangnya 120 cm. Untuk lebarnya sekitar 14 cm. Di sini saya akan membuat ukuran yang enggak terlalu besar-besar amat sih, soalnya kan ini untuk jenis lebah paling kecil ya. Di sini saya buat panjang 30 cm dengan lebar ya tadi 14 cm. Ini untuk di papan. Kalau untuk papannya ini kebetulan saya pakai kayu salam ya. Yang ada aja dimanfaatin. Ini jangan lupa ujungnya kita pakai pasekon ya. Biar rata. Kita ukur 30 cm. Ini sudah diukur 30 cm, kita langsung potongnya pakai gergaji ya. Kalau pakai circle terlalu berisik. Kita lihat ini 30 cm panjangnya, untuk lebarnya sekitar 14 cm, untuk ketebalannya sekitar 1,5 cm cukuplah. Semuanya ada 4, 1, 2, 3, 4, kita mulai merakitnya. Oke. Untuk pakunya kita memakai paku 2 cm, cukuplah untuk ketebalan 1,5 cm. Ukuran paku 2 cm juga cukup. Penampakannya seperti ini. Kita tinggal bikin tutupnya di bagian depan dan belakang. Ntar bagian atasnya. Kita gambar ya. Oke, kita langsung potong untuk tutup depan sama belakangnya. Ini sudah beres. Langsung kita paku. Thank you.
ini dari sebelah sini, cukup satu lah. Kita paku yang satunya lagi. Kenapa saya gak bikin sekatan di sini? Karena ini ukuran panjangnya 30 cm. Kalau misalkan yang pakai sekat ini, saya biasanya tuh bikin di 35 sampai 40 cm panjangnya. Ini bisa untuk lebah Trigona lepiceps, Sarawakensis, atau jenis yang lainnya yang emang jenis Trigonanya paling kecil. Ini cukup. Kita langsung rapikan ininya ya, atasnya. Lanjut kita bor di tengah-tengahnya. Oke, kita langsung bor sebelah sininya untuk depannya. Kira-kira aja tengahnya di mana. Ini untuk lubang masuknya, masuk si lebahnya ke sini. Cukuplah sebesar ini juga. Kita langsung bikin tutupnya, tutup atasnya. Ini kan tadi yang kepake 3 potong ya. Yang satunya lagi untuk bagian atasnya. Gini. Tapi kita bikin dulu untuk frame-nya, frame atasnya. Ntar gini jadinya. Untuk ukuran frame atasnya, ini lebarnya 4 cm untuk lebarnya. Untuk panjangnya menyesuaikan tutup yang ini. Oke, kita langsung potong aja. Seperti ini untuk memasang frame-nya, frame untuk penutup. Ini rata.
ini cukup tiga ya bakunya, di sini, di sini, di sini. Jadi cukuplah yang ini juga. Sudah jadi, kita coba untuk pasang penutupnya. Ini penampakannya seperti ini. Oke, kita lihat hasil akhirnya. Ini untuk lubang keluar masuknya. Nah, untuk nanti memudahkan pengecekannya, jangan lupa ini di sini ditutup pakai plastik. Jika kita ingin mengecek si lebahnya, tinggal buka tutupnya tanpa harus mengganggu si lebah tersebut. Ini bisa pakai double tip atau propolis si lebah tersebut apabila kita memindahkan. Demikian pembuatan stop lebah Trigona lepiceps atau Sarawakensis atau sejenisnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tonjok loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.